Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, ni video untuk sambungan tentang Ego Evandes yang pasal puli . Kita nak cuci puli dia, kita nak bubur grease balik, greasivity . Okay, jadi pengguna-pengguna untuk skuter lah, skuter terutamanya pada Evandes, Solaris, motor-motor MVX, NMAX, semua pun sama lah. Okay, pemain-pemain yang ada kat luar sana disarankan untuk buka untuk buat CVT semua jenis automatic, semua jenis automatic kena buka. Buka, contoh dia kalau dah sampai 10,000 km buka lah. Kalau macam awal-awal lagi untuk first service CVT 5,000 ke contoh dia nak buat kan, tak payah buka pun tak apa. Untuk puli, just bubur balik grease CVT dekat roller ni. Okay, boleh bubur grease ni balik. Kalau dah sampai jadi macam ni, dah sampai 10,000 km, kalau boleh buka lah, buka. Okay, bila dah buka semua, kat situ ada spring, dia punya shoe. Shoe ni kalau boleh cuci lah, cuci dengan sabun, tembak angin balik, bersih bagi kering. Lepas tu kat dalam ni kena angkat lah dia punya ni. Dia ada grease kat dalam ni. Nampak ni dia punya cap ni. Okay, bila korang dah buka cap ni, kat dalam ni ada 3 biji lock. Cabut. Okay, cabut ni. Tiga-tiga cabut. Bila dah cabut, pusing, tarik je. Nampak, dalam ni semua kena cuci, oisil semua cuci, bersih-bersih balik. Cuci dengan petrol semua. Lepas tu kita boleh bubur grease balik. Bubur grease macam biasa. Dia ada needle bearing kat dalam ni. Nampak, ada needle bearing ni, semua cuci, bagi bersih balik. Ini adalah keadaan yang bila dah dicuci . Belum sembuh angin lagi, belum tembak angin lagi. Jadi hose ni kena cuci balik . Cuci balik bagi bersih, supaya lepas ni kalau owner service motor dia boleh nampak, ataupun pemain-pemain boleh nampak. Jadi kita tembak angin dululah. Okay, baik, sekarang kita nak pasang. Okay, untuk auto shoe kita dah cuci dengan sabun bagi dia bersih, tak ada minyak. Okay, sekarang kita nak masuk CVT grease. Aku pakai CVT ni, grease CVT Yamaha original. Aku pakai original ni. Dia macam ni . Satu untuk roller, satu untuk puli. So kita ambil untuk puli dulu. Puli okay. Ambil sikit dulu. Okay, bubuh kat dalam ni dulu. Tu kat belakang ni pun ada dia punya oil seal dia. Bulu sikit-sikit. Bulu sikit-sikit dulu .
kat dia punya ring kat bawah ni pun ada ada satu macam o-ring tau. O-ring ada dua atas bawah o-ring. O-ring ni pun bubuh sikit-sikit dulu eh, sebab takut nanti masa masuk cap. Kat cap dia nanti dia koyak ke apa ke kan. Kita nak elak daripada benda tu koyak, daripada grease ni akan terkeluar. Daripada grease ni leaking lah, leaking. Jadi kita tak nak ada leaking grease sebab nanti akan ada kebocoran pada auto shoe dia. Saya dah settle, lepas tu bubuh dekat leader bearing dia kat dalam ni. Okay, baik, jadi bila dah sektor sana bit balik semua, masukkan lah. Pusing, 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 pusing sampai nampak ada ada lock dia kan. Ada lubang, ada tiga lubang lah. Sebab lock pin ni pun ada tiga juga. Okey, jadi ambil dua ni, masukkan. Masuk kat sini. Okey. Bila dia dah masuk tu, ambil grease sikit, tak dalam ni. Tak grease kat dalam ni supaya dia tak jatuh balik lah. Okay, bila settle semua tiga-tiga ni, penuhkan grease dalam ni. Kan ada ruang-ruang ni kan, ada ruang, masukkan grease kat dalam. Kita buka grease baru sebab tak cukup. Kalau ikutkan cukup je untuk satu botol ni, sebab yang grease satu beli grease lama yang dah pakai ni, yang tak habis. Okay, jadi kita ambil yang baru. Ni grease dalam keadaan yang baru. Untuk ni primary shoe. Untuk ni primary show, CVT primary show. Okey, kita ambil lagi. Penuhkan je kat dalam lubang mana yang ada free-free kan. Gagal. Dia ala-ala kadar dia dalam tu.
penuhkan dia, penuhkan dia kat dalam ni. Okey, bila dia dah penuh macam ni, kita balik tongkat ni. So, okey, kita semua dah masuk. Mana yang ada lebih-lebih terkena-terkena tepi okay, sikit lah. Untuk nak pulih ni kena kunci betul-betul ya. Jangan kunci okay. Tak kuat. Kalau kunci tak kuat takut tercabut. Kalau tercabut mungkin masa nak tolak depan dia okey, tak ada masalah. Kadang ke depan memang tak ada masalah. Untuk undur ke belakang masuk spring, dia mesti akan jangan terbalik pula eh. Yang plastik, untuk plastik ni dekat atas eh. Plastik ni duduk di atas. Masuk ni, lepas tu baru masuk ni plastik. Plastik ni kan duduk sini nanti. Lepas tu pasang balik dia punya shoe lah. Okay, shoe yang kita dah cuci tadi. Untuk puli depan aku tak boleh nak pasang lagi. Sebab puli depan ni memang teruk dah makan. Jadi aku tunggu lah korang, kalau korang boleh tengok lah, korang boleh nampak. Aku tak pasti korang boleh nampak, tapi korang nampak ni. Dia macam kesan-kesan lama bekas roller tu lah. Jadi kalau kita buat pasangan dengan puli depan yang dah rosak ni, memang teruk. Dia akan bunyi, korang pernah letak kerang dalam kuali, atau korang goreng kerang. Dia bunyi macam tu lah nanti. Lepas tu kita boleh try. Tengok dia main. Dia nampak tak dia main? Dia tarik ha. Okay cun, tak ada sangkut, tak ada apa-apa. Okay, untuk puli depan aku tak boleh nak buat, tak boleh nak bubur geris sebab dia dah makan, rumah dia dah makan teruk dekat area roller. Aku tunjuk kat korang kalau korang boleh nampak ah. Korang tengok ni tempat yang aku tunjuk ni. Memang teruk lah. Kalau aku pasang juga dia akan, roller tu akan bergoyang. Bila dia bergoyang dia akan bunyi. Bunyi macam kulit kerang dalam kuali, kita goncang-goncang dia kan. Macam tu lah dia bunyi. Okey, jadi tu jelah. Okey, untuk next nanti aku akan bagi tahu bila kena servis untuk first servis motor baru. Jadi nanti korang boleh tengok ah bila boleh servis untuk motor baru. Sebab banyak juga orang yang tak tahu, beli-beli motor ada yang kedai cakap 5000 km lah, ada yang cakap 500 km lah. Sebenarnya tak. Nanti aku akan bagi tahu. Sebab video ni pun rasa ni macam dah panjang sangat dah ni. Sebelum aku nak undur diri ni, aku nak minta maaf dulu lah kalau aku ada terkasar bahasa ke, ada tersinggung hati korang ke apa ke kan. Aku minta maaf dulu lah, okay. Nanti kita jumpa lagi lah kalau ada rezeki lah, okay. Kalau ada rezeki insyaAllah lah kita jumpa lagi, okay. Okay, sampai sini lah video ni. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.